ini kan kabel tie-nya dulu. Terus kita butuh anvil. Dan yang terakhir kita butuh soul sand. Oh ya, untuk mengaktifkan soul sand kita butuh flint and steel juga ya. Jadi kita akan ambil flint and steel di sini guys. Oke. Udah siap nih bahan-bahannya. Pertama-tama kita akan dekor sedikit dulu ya. Sebenarnya aku agak-agak sayang sih, rumah ini kan bagus banget. Kalau kita asal-asal dekor jadi rusak guys, dan aku pasti bakal marah. Tapi gak apa-apa, nanti akan aku perbaiki kembali. Pertama-tama kita akan buat agak-agak serem deh. Gimana kalau nanti pas Atun masuk kita kita kasih kayak gini aja kepala Steve di sini. Oke guys, kita akan taruh kepala Steve-nya di sini aja. Oh iya iya iya, kayak gini aja guys, tampak kayak melayang-layang kayak gitu. Oke, kita taruh di sini juga. Oke. Terus bagian bawahnya ini kita akan ganti dengan menggunakan stone stand. Oke, kita ganti dulu dengan stone stand. Oke, udah ganti. Dan untuk bagian tiang-tiangnya kita akan menggunakan stone aja ya. Kita pakai musi-musi stone. Tampak agak horor-horor. Oke, kita ganti bagian ini jadi musi-musi stone. Dan bagian ini kita nggak boleh ganti. Oke, nggak boleh deh. Bisa kelihatan nggak ya dari luar? Mungkin kita ganti bagian ini aja deh. Bagian dalamnya kita ganti guys supaya nggak kelihatan. Jadi bagian sini kita ganti. Oke, ininya juga. Oke, oh jangan lupa ininya juga dong kita ganti. Kita ganti dulu sebentar. Oke, nah untuk yang batas seremannya kayaknya bagian atas kita bakalan ganti juga ya. Cumanya kita gantinya menggunakan crimstone bisa nggak ya? Coba ya, kita ganti bagian atasnya. Oke, oke guys, tenang aja. Ini nanti setelah prank nanti akan kita kembalikan lagi guys. Kalau enggak nanti aku marah-marah. Iya, aku udah bangun capek-capek kayak gini-gini pasti ngomel-ngomel ya. Kita ganti ini dulu jadi warna merah-merah. Wow, udah selesai nih. Vibes horornya udah mulai muncul-muncul ya. Mungkin tangga ini bisa kita ganti ya. Coba ya, kita akan mengganti tangganya menjadi yang lebih horor-horor. Tapi agak, kita ganti yang kayak gini aja guys. Dia nampak warna merah-merah kayak gitu. Jadi ini kita ganti. Ini juga kita ganti jadi crimson. Oke teman-teman, untuk dekorasinya kita bikin di lantai satu aja ya. Kalau enggak nanti capek untuk memperbaikinya. Oke, bagian sini kita ganti ke warna merah. Terus jangan lupa untuk kembalikan pintu-pintu yang warna pinky-pinky lucu-lucu ini. Kita taruh di sini. Tereng! Gak gitu nampaknya dari luar. Jadi pas satu masuk, cok. Apa ini? Kenapa rumah mau jadi kayak gini? Nah itu kita akan menyalakan. Ini bisa kebakaran gak ya? Ini enggak deh. Jadi kita menyalakan di sini juga supaya dia gak bisa naik ke atas guys. Oke guys, mungkin kayak gini aja deh. Oke, ini rumah-rumah angker kita. Terus kita akan langsung buat TikTok hack-nya. TikTok hack pertama kita butuh yang namanya fans. Terus kita akan memanggil saudara kita yaitu si Sopi Purbawoyo. Dan jangan lupa ambil tali-talinya. Nah, talinya mungkin kita taruh di bagian sini. Oke, pertama-tama fans ini kita akan taruh di sini. Terus kita akan sound sapi purba. Dan kita akan ikat dia dengan tali-tali ini ke sini. Keng! Supaya nampak lebih horor seperti ular yang melayang-layang kayak gitu guys. Kita akan membutuhkan invisible di sini. Nah, kita akan pakai invisible potion yang 8 menit aja. Supaya nanti pas Atun pulang dia masih invisible. Oke, kita kasihkan. Keng! Ada sesuatu yang melayang. Lihat-lihat nih, bisa goyang-goyang dong. Atau pasti ketakutan. Kenapa bisa kayak gitu? Oh no, oh no, oh no. Tadinya kita akan memanggil villager. Nah, kita panggil dulu abang villager kita yang tersayang. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya anvil. Anvilnya kita taruh di sini dulu ya. Oke, kita ganti namanya menjadi dinner bone. Mana abang villager kita? Oh, kita spawn dulu guys. Terus kita kasih dinner bone. Datang balik dia. Tapi abang villagernya bisa jalan-jalan ya. Ya ampun. Bentar-bentar, kita harus basmi dia dulu guys. Oke, supaya abang villagernya nggak jalan-jalan teman-teman, kita pakai ini aja. Plus, common wanyau, barrier. Oke, nah kita akan menggunakan barrier. Kita akan gantungkan villagernya pertama-tama di sini dulu guys. Dan di atas sini kita akan menggunakan chain. Oke, kita taruh dulu chain. Ini barriernya kayaknya kurang deh. Taruh di bawah sini. Nah itu kita akan tutup bagian ini supaya si abang villagernya nggak bisa lari-lari guys. Oke, kita akan spawn dia di sini. Oke, dia nggak bisa lewat. Kita tinggal kasih dia dinner pun. Ini dia villager yang kena gantung-gantung guys. Hehehe. Apa villager? Oke, kita akan bikin ke tempat yang ini juga guys. Oke, kita akan taruh di bagian
kita nggak bisa taruh cheese di situ. Oke, nggak apa-apa deh, hapus dulu bagian ini. Nah, kita taruh cheese-nya di sini. Terus barrier-nya kita taruh ini bagian sini dan di atasnya. Terus kita taruh abang villager di ini. Gak ya sambil kebakar gitu. Ya kebakarnya ini harus kita hilangkan dulu. Baru kita bisa taruh villager. Tapi gantungnya malah di bawah ya. Ya ampun nih, villagernya salah jalan ya guys. PK gak apa-apa guys. Kita taruh di sini, langsung kita kasih ini. Geser. Gak bisa guys. Kayaknya kita harus membunuh mereka dulu guys. Berarti di sini ada kesalahan guys. Ini kita harus taruh barrier. Oke, kayak gini. Terus baru kita kasih villager dan kita kasih dinner bone. Oke, nah kayak gini aku yakin di villager gak bakalan bisa keluar lagi. Baru kita bisa spawn dia. Kita kasih ke sini. Langsung kita tutup dengan cepat guys. Ya ampun. Ayah sudahlah, biarkanlah dia di situ guys. Biarkan. Kita gak bisa taruh barrier di sini masalahnya guys. Ya sudahlah. Yang udah di luar maafkan aku. Selamat tinggal. Oke guys, udah jadi nih. Kayaknya udah cukup serem ya buat Atun. Gimana nih? Keren kan? Kita tinggal tunggu Atun untuk datang kemari. Aku punya rencana jahat lagi nih. Gimana kalau kita mengganti skin aku menjadi ini nih? Atun pasti ketakutan kita jadi zombie. Atun kok lama banget sih? Ini udah malam loh, masih belum pulang-pulang di Ele. Atun, dia udah pulang guys. Ayo masuk, ayo. Ada sisi mama. Kenapa dengan rumah dia? Kenapa rumah dia jadi begini? Apa ini? Kok tali-talinya bisa terbang sih? Oh no. Dia ketakutan. Apa ini? Kenapa ada villager? Kenapa ada villager di sini? Gantung. Apakah mama sudah berubah menjadi gila? Ya ampun, aku dibilang gila. Sepertinya kita akan nakutin dia. Ronde 2 guys, kita oke. Apakah dia udah terlihat? Oke. Saatnya kita nakutin si Atun. Atun. Sama kamu sih mas. Iya sih memang aku malas buat tuh, jadi aku bikin campur-campuran aja gitu loh. Tapi kan takut kan sampai nangis. Gano. Jagonya. Aku kasih tahu kau ya. Apakah rumah aku bangun begitu susah sampai 5-6 jam? Iya, ini aku bikin TikTok tuh, lihat keren kan, lihat ada tali yang bisa terbang-terbang kayak gini nih. No, lihat terbang-terbang deh. Oh. Coba ya, kita ambil wheat ya. Nah, dia akan datang kemari tuh. Bergejolak dia tuh. Keren kan? Ini pasti binatang yang kamu kasih nih. Kan kamu kasih invisible kan? Iya, aku belajar dari TikTok. Keren kan? Nah, ini juga tuh. Jadi ini tempatnya makin mengerikan. Aku kasih itu mil kayak gitulah itu. Apa mil? Ini dinner bone. Ya ampun. Ini juga anak orang ya. Ini ternyata ada invisible block ya di sini ya. Ini anak. Bukan, ini namanya barrier, bukan invisible block. Ini anak cuma tahu invisible block kan, barrier ini. Nah, nampakan. Dan aku ada mempelajari banyak TikTok yang keren-keren. Punya kamu makalah. Alah, mana? Gak percaya si Atun ini, kutunjukkan. Ayo sini ikut aku, ntar ku perbaiki ya tuh rumahnya. Sini tuh, nah. Kalau berbeda satu pun, aku balikin badan kau seperti si villager. Iya, ampun, iya. Ya ampun, si Atun marah-marah guys. Ya iyalah, aku bangun 6
paham ya, please deh. Nah, di tohe pertama yang aku pelajari itu adalah kamu bisa terbang untuk selama-lamanya. Hah, tampak kreatif ya, Tun. Kamu tahu nggak caranya? Nggak tahu kan? Gimana? Nah, ini bukti bahwasanya Atun nggak bisa apa-apa, guys. Kita lebih pintar. Alah, gak usah lah, kamu aja kalah sama Bini. Bini gak usah suruh dipakai Tito, udah terbang dia. Dia gak punya sayap, itu Bi namanya lebahnya terbang-terbang. Kalau dia merangkak, ngeri juga kita tengok. Pertama, kita membutuhkan namanya Anvil, Tun. Setelah itu, kita pakai Elytra di sini. Ya, Elytra bisa terbang lah, gimana sih kau ini? Tapi kan gak selama-lamanya, Elytra gak bisa jatuh-jatuh. Ini Atun sewa kali. Coba ya kan. Nah, setelah itu kita pakai Trident. Oke. Nah, yang terakhir kita akan pakai buku Riptek 3. Terus kita tinggal gabung-gabungkan, guys. Pertama kita akan taruh Trident. Sap. Nah, untuk mengaktifkan ini kita harus pakai Elytra dulu dan kita akan memanggil Dewa, turunkan hujanmu. Tun, tolong kasih hujan lah, Tun, biar aku nampak keren, Tun. Ya ampun. Jelek banget ini barang nih, maksud masa hujan kena petir dong ntarnya. Iya, kita tahan petir, Tun, anti petir. Ini kutunjukkan ya, guys, ini buktinya. Kita pakai game mode survival dulu. Langsung kita lemparkan ini. Shot! Tebang kita, Tun, kok tengok. Nah, terus pas mau jatuh kita tinggal lempar-lempar lagi kayak gini, Tun. Wih, keren kan. Untuk membuktikan ya, kita coba. Coba terbang dulu ke atas, jangan turun. Ya ampun, anak ini. Oh iya, Oke, bikin hujan dulu, Tun. Kau lihat deh. Wih, keren kan, guys? Lihat, kita bisa terbang seperti wanyo-wanyo ini. Wih, keren. Oke, kita buktikan apakah benar omongan si Momon. Kita terbang. Ini harus hujan, Tun, baru bisa aktif, Tun. Tun. Wah. Oleng. Ya ampun. Jadi, guys, ini memang harus pas saat hujan, guys. Kalau nggak hujan, dia nggak bisa terbang. Gitulah. Nah, Tun, TikTok hack kali ini itu pasti bakal amaze kamunya. Wah, Momon jago banget, keren wanya. Wih, luar biasa, Momon. Kamu mau nyomongan di terus ya, ha? Kutunjukkan di sini, aku akan membuat roket yang ada di Minecraft, Tun. Bisa Minecraft ada roket? Apa itu? Oke, roket. Oke, pertama-tama kita akan buat ini dulu di sini dan di sini. Oke, ini agak mundur. Setelah itu kita akan pakai slime block di sini. 1, 2. Agaknya kejauhan deh. Agak dekat deh. Jangan jauh-jauh. Kita kan nggak usah bikinnya besar-besar, kecil-kecil doang. Yang penting yang berhasil ya kan, guys. Udah bangun 2 kali masih salah. Ya ampun. Apa bangun 2 kali ini? Luar biasa. Nah, ini 1. Oh ya. 2. Oh nah. Ya. Oh, 3 ya. Server di sini, guys. Nah, hadap pantatnya itu di atas ya. Setelah itu hebat, kita akan hebat. Ada. Ya ampun, kamu lihat dulu ini amazing tuh. Nah, lihat ini di sininya kita akan taruh sticky piston, terus kita taruh slime block 2 block di atas. Nah, di bagian sini kita akan taruh observer, tapi pantatnya itu di bawah tuh kayak gini. 1, oke, 2 di sini. Oke, 3. Ya ampun, jangan kau taruh dirt. Setelah itu di bawah observernya kita harus taruh sticky piston di sini. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, di bawahnya kita akan taruh sticky piston di sini, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di bagian sini kita harus kasih sticky piston. Apa itu? Slime block, guys. Cek. Ini dia, Tun. Kasih api ya. Roket kita udah jadi. Jangan kau kasih api. Bisa kasih api, coba. Wah, bisa, guys. Lihat, langsung terbang. Lihat, keren kan? TikTok hack Momon, wanya amazing, keren. Nih, nah, Api itu cuma apinya di bawah. Habis itu tidak keluar api lagi. Dan roket-roketnya tidak bisa menentukan arah. Begini doang. Minecraft mana ada api-api? Kau jangan aneh-aneh deh. Nggak ada. Kecuali kita pakai emote. Baru bisa keluar api-api loh, Tun. Tetap aja. Kalau tidak ada api, bukan roket namanya. Itu namanya alat-alat jadi-jadian. Ya ampun.
Lebih mirip ini ya, lebih mirip ini deh tuh. Nah, itu ada api-apinya tuh. Dianggap roket kita yang udah kita bangun keren-keren gak dianggap sama si Atun lagi. Jejek guys. Ini Atun kayaknya perlu kita kasih pelajaran ya. Oh, aku ada ide nih. Kita akan menggunakan TikTok Hack untuk kerjain si Atun. Oke, Don. Kau tengok ya. TikTok Hack selanjutnya itu. Kamu pasti bakalan wow, Momon. Ternyata kamu jenius. Oke, percaya gue, Mon. Tenang aja, Mon. Tenang aja, aku percaya. Untuk TikTok Hack selanjutnya, kita membutuhkan ice block. Terus kita akan pakai ini, guys. Gelas yang warna putih aja di sini. Terus kita pakai laser plate guys di sini dan sticky piston slime. Di sini kita perlu banyak bahan ya. Dan yang terakhir adalah redstone dust. Oke, Tom, kamu lihat, kamu bakalan bilang, "Wah, Momon memang luar biasa, wayo-wayo amazing." Oke, kita akan buat dulu jalur-jalurnya di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kayaknya segini udah cukup, guys. Oke, di sini juga kita akan buat. Oke, kita tutup di bagian sini. Udah jadi. Seterusnya kita tinggal tutup bagian sini. Tohenya berhasil, Mon. Aku bisa seluncuran. Nah, ini kita tutup, guys. Dan di sini juga kita akan tutup bagian sini, guys. Oke, kayaknya dua blok ke sini aja udah cukup deh. Enggak usah tinggi-tinggi amat, guys. Oke, di sini juga kita akan tutup ini juga dan kita akan tutup bagian sini yang terakhir, guys. Oke. Nah, terus kita tinggal menambah keindahan dari TikTok Hack kamu, Mon. Kau percayalah. Sejak kapan silver fish indah? Kayaknya enggak deh, guys. Itu kan hama, kan? Ikan hama. Aduh, dia memberikan satisfaction, Mon. Enggak ada satisfying-satisfyingnya itu ikan hama ya. Astaga. Oke, guys. Kita hiraukanlah si Atun itu. Makin gila dia di sana, kan? Nah, untuk mengaktifkannya, kita membutuhkan ini. Terus kita akan taruh sticky pistonnya ke atas. Nah, di bagian sini kita akan taruh pressure plate. Oke. Terus di depannya kita taruh slime block. Kayaknya kita nggak boleh pakai ini deh. Kita pakai blok kayu aja ya. Oke, kita taruh di sini blok kayunya. Kita coba tes. Berhasil. TikTok Hack-nya berhasil. TikTok Hack-nya. TikTok Hack-nya. Jadi kolam air, kolam ikan dong. TikTok Hack aku, guys, udah keren-keren aku buat jadi kolam ikan. Pusing. Aduh, stres aku main sama Atun. Oke, sebentar kita taruh di sini lagi, terus redstone dust. Oke, kita taruh ini dan terakhir ini. Nah, bagian terakhir, guys, akhirnya udah selesai. Satu lagi kita taruh ininya dulu di sini, redstone dust. Oh, ini dan ini. Oke, guys. Nah, ini adalah TikTok Hack kita yang selanjutnya khusus aku buat untuk Atunku tercinta, Tun. Kamu adalah sahabatku yang tercinta, Tun. Oke, pertama-tama kamu nggak boleh pakai kreatif. Kamu harus survival dulu di sini, Tun. Oke? Terus kamu harus pijak ini, Tun. Oke? Oke, pijak. Ini aku khusus buat untuk kamu. Oke, sap. Pijak. Bukan lo, pijak ininya. Plate. Oke, siap. 1, 2, 3. Siap. Oke, nggak kena, Mon. Kesel deh, guys. Dia nggak menghargai buatan aku. Bentar. Dipukul-pukul gitu. Biasa aja sih. Emang kenapa? Enggak, Tun. Itu aku buat kusen ke kamu. Enggak apa-apa, guys. Yang penting kita lihat Atun kena pukul-pukul pakai slime block. Oke, kali ini kita masuk ke TikTok Hack yang paling OP dan paling kece. Kamu udah siap, Atun? Apa sih? Aku sih dari tadi sih udah siap mendukung aja, Mon. Sebagai teman tidak akan kubikin kau susah. Karena mendukung kamu menyebalkan. Oke, di sini kita membutuhkan armor sand dan oak plank. Terus kita akan menggunakan armor, guys. Di sini kita ambil semua dulu armornya, baju, celana, dan yang terakhir sepatu. Dan jangan lupa pisau-pisaunya dong. Pisaunya aku pengen pakai nether sword sih. Oke. Nah, di sini kamu lihat, Tun. Pertama kita taruh blok di sini. Oke, 1, 2, 3. Nah, kita akan buat blok kayak gini, guys, sampai ke atas-atasnya. Oke, kayaknya segini udah cukup. Setelah itu, di bagian sini kita taruh stand-nya. Ini agak menyamping di sini. Ini agak ke sini. Dan ini ke sini. Kurang satu lagi. Oke, kita bikin satu lagi, guys, di sini. Oke, berarti yang terakhir itu hadapnya ke sini lah. Coba aku lihat. Ini. Oh, masih ada lagi, guys. Oke, sebentar. Oke, menghadap ke sini. Nah,
udah jadi ini terus kita tinggal bolong-bolongin aja. Oke, pertama kita hilangkan dulu ininya. Oke guys, udah kita bersihkan. Setelah itu kita tinggal kasih baju-baju supaya dia terlihat lebih kece dan keren-keren. Oke, ini juga kita kasih baju dan pisau. Oke, udah kita kasih baju semuanya, tinggal hilangkan bloknya supaya dia jatuh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita percepat aja guys. Oh, udah semua. Aku memang sangat amazed sekali, Mon. Ini adalah bentuk orang yang sangat luar biasa. Kamu hebat, Mon. Pasukan elit. Kamu lihat ya, Tun. Di sini untuk mengaktifkan pasukan elit ini, kita membutuhkan yang namanya redstone torch. Nah, kita taruh di sini redstone torch ya. Seng. Terus kita memakai redstone dust. Kita taruh di bagian sini dan di belakangnya kita akan taruh repeater, guys. Apakah memor akan berhasil? Menurut aku kan gagal. Apa aku gagal? Kamu doakan aku berhasil dong. Astaga. Ayo udah coba. Oke, guys. Nah, selanjutnya kita tinggal taruh redstone di sini. Nah, di bagian sini kita taruh kompensator. Ini dia dong. Kamu lihat, keren kan? Ya, boleh lah. Ini pasukan elit nih. Lihat, kalau kita lihat dari atas dia keren banget, lihat. Kayak bunga-bunga pedang kayak gitu tuh. Ya, boleh lah, Mon. Yang satu ini lumayan lah, lumayan. Cuma lumayan, serius. Iya lah, orang tadi kamu bangunnya salah begini. Mama bisa. Keren kan? Ya, boleh lah, Mon. Oke, guys, karena Atun sudah bilang oke, berarti kita memang udah oke di Minecraft TikTok HN. Ya udah, karena itu video kita cukup sampai